bagaimana kita nak padankan amplifier dengan speaker. Jom kita tengok. Tapi jangan lupa, sebelum kita teruskan, sila like Facebook page kami dan juga subscribe ke YouTube channel kami, AV Electronics Marketing Sendirian Pahat. Ayo, banyaknya speaker, banyaknya amplifier. Macam mana nak pilih? Macam mana saya nak padankan speaker dengan amplifier? Adakah anda pernah menghadapi masalah ini? Ada amp, ada speaker, tapi tak tahu amp yang mana nak pilih? Ataupun ada amplifier, tak tahu nak pilih speaker yang mana? Jom kita lihat kepada speaker dulu. Bila kita nak memilih speaker, kita lihat kepada kuasa atau power yang speaker itu akan keluarkan. Okay. So, speaker ada bermacam-macam power. 200 watt, 300 watt, 400, 600. Subwoofer kadang-kadang sampai 1000, 1200. Okay. So, macam mana nak lihat power ini? Sebenarnya speaker kalau lihat dalam spec sheet dan kadang-kadang tercetak di belakang speaker tu, dia ada tiga jenis power. Yang pertama tu ialah RMS power ataupun ada orang panggil AES ataupun ada orang panggil continuous. So apa itu RMS power? RMS power adalah power yang speaker itu boleh tahan untuk jangka masa yang lama. So biasanya pembuat speaker telah test speaker itu untuk tahan lebih ke misalnya 300 watt pada satu signal yang constant untuk 8 jam. So kalau anda hantar satu signal yang constant kepada speaker itu yang 300 watt tu, kita hantar 300 watt, dia boleh tahan 8 jam tanpa rosak atau terbakar. Yang keduanya ada program atau music power. Apa itu program atau music power? Program power itu adalah power yang speaker itu boleh handle music yang naik turun tu. Music bukan bunyi yang constant kan, kadang-kadang kuat sikit, kadang-kadang rendah sikit, naik sikit, turun sikit, naik sikit, turun sikit. So itulah variasi bunyi yang boleh tahan. Biasanya music power ini atau program power ini adalah dua kali ganda RMS. So katakan kalau sesuatu speaker itu 300 watt, program power itu 600 watt. Dan yang ketiga, ada peak power. Apa itu peak power? Peak power itu biasanya adalah power yang speaker boleh tahan untuk sekejap saja. Okey? Millisecond. Okey, katakan sesuatu speaker itu 300 watt. Okey? Dan dalam music tu ada naik turun, naik turun, naik turun. Lepas itu kadang-kadang ada drummer buat kick drum kuat sikit. Tum. Itu sekejap tu mungkin dia naik peak. Dan biasanya peak power tu adalah 4 kali ganda daripada RMS. Bermakna sesuatu speaker yang 300 watt, dia boleh tahan untuk jangka masa sangat pendek 1200 watt. Okey, 1200 watt peak power. So itulah tiga jenis power yang anda perlu lihat pada speaker anda di spec sheet. Dan anda perlu lihat kepada yang paling penting tu RMS. Okey, yang paling penting power RMS. Okey. So seterusnya kita akan lihat kepada amplifier. Sing, listen to the singer shout. Come into my solitude. Me and my big mouth. Kita lihat ke amplifier pula. So, macam mana kita nak memilih amplifier? Kita melihat kepada spec sheet. Kita cari bahagian yang menunjukkan berapa watt pada berapa ohm. Misalnya, pada 8 ohm
kita ada 300 watt pada 4 ohm mungkin 600 watt atau 500 watt dan pada 2 ohm mungkin 900 atau 800 watt. Okey, cari bahagian ini. Dan apakah wattage ini? Biasanya spec sheet pada amplifier akan menunjukkan power dia, watt dia satu nombor saja. Satu nombor untuk 8 ohm, satu nombor untuk 4 ohm dan satu nombor untuk 2 ohm. Okey, dia tak kata apa power itu RMS ke peak ke apa. Biasanya power itu adalah peak power, okey, yang ada dalam spec sheet amplifier. Okey. So, kita dah tahu berapa watt amplifier tu, berapa watt speaker tu. Jom kita bincangkan macam mana kita nak padankan amplifier kepada speaker. So, macam mana kita nak padankan speaker dengan amplifier? Pertama sekali, kita kena ingatkan faktor kali dua. Apakah faktor kali dua itu? Faktor kali dua itu bermakna satu power pada speaker itu, RMS wattage dia, kita kena pilih amplifier yang dua kali ganda power tu. So, katakan speaker itu adalah 200 watt RMS. Kita mesti pilih amplifier yang 400 watt. Okay, dua kali ganda. Kalau anda mempunyai hard budget, keadaan kewangan agak terhad, anda boleh memilih sekurang-kurangnya 1.5 kali. Misalnya, satu speaker itu adalah 200 watt RMS, anda pilihlah sekurang-kurangnya amplifier yang 300 watt. Jangan sekali pilih one to one. Kalau amplifier speaker tu adalah 200 watt, tak boleh pilih amplifier yang 200 watt. Jangan. Mari kita lihat beberapa contoh ya. So, katakan speaker anda adalah 400 watt pada 8 ohm. Okay, impedance 8 ohm. Jangan lupa tu ya. 400 watt pada impedance 8 ohm. Jadi kita akan cari bahagian amplifier itu dalam spec sheet dia, bahagian 8 ohm dan power dia mesti kali 2 iaitu 800 watt atau sekurang-kurangnya kali 1.5 iaitu 600 watt pada 8 ohm. Okey, jangan lupa kalau 8 ohm cari balik bahagian 8 ohm. Kalau 4 ohm cari balik bahagian 4 ohm. Lagi satu contoh ialah katakan kita ada dua biji speaker. Satu speaker adalah 400 watt pada 8 ohm. Jadi, dua biji speaker looping atau parallel adalah 800 watt pada 4 ohm. So, bila 800 watt pada 4 ohm, kita carilah spec sheet dalam amplifier itu bahagian 4 ohm. Dan tadi speaker jumlah ada 800 watt, kita kena carilah kali 2 iaitu 1600 watt ataupun sekurang-kurangnya 1.5 iaitu 1200 watt. So sekarang sebaliknya, kalau anda dah ada amplifier pula dan nak cari speaker untuk dipadankan, macam mana? So katakan kita ada sesuatu amplifier yang mengeluarkan power 1000 watt pada 8 ohm. Mengikut spec sheet, 1000 watt pada 8 ohm. So, macam mana kita cari speaker yang padan? Kita bahagi dua pula. So, kita akan ambil 1000 watt bahagi dua adalah 500 watt. Dan kita cari dalam spec sheet speaker tu, kita cari speaker yang 500 watt pada 8 ohm. So, kalau ini 8 ohm, 1000 watt, kita cari 500 watt, 8 ohm. Ataupun sekurang-kurangnya bahagi dengan 1.5 iaitu 750 watt. 750 watt agak jarang nak jumpa di market. So biasanya ada 600 watt lah. So boleh ambil speaker yang 600 watt pada 8 ohm.
Lagi satu contoh ialah kalau amplifier ni tadi 1000 watt pada 8 ohm, mungkin spec sheet dia kata 1600 watt pada 4 ohm. So macam mana kita nak pilih speaker? Okay, bahagi dua juga. Kita carilah speaker yang tadi ini 1600 bahagi dua 800 watt. Speaker yang 800 watt pada 4 ohm. Ataupun kadang-kadang kita ada pakai dua speaker per channel. Kita pilihlah dua biji speaker yang 400 watt kali dua jadi 800 dan ohm dia 8 ohm jadi 2, 4 ohm saja. Okay, so jangan lupa kali dua atau bahagi dua dan sekurang-kurangnya 1.5. Jangan sekali satu ke satu. Kalau anda adalah seorang perfectionist yang nak cari bunyi yang paling perfect dan anda mempunyai bajet yang cukup tinggi dan mempunyai kebolehan untuk mengawal sistem, anda boleh pilih faktor kali 4, iaitu sesuatu speaker yang 300 watt RMS. Anda pakai amplifier yang mempunyai 1200 watt. Ini bermakna amplifier ini boleh menghantar cukup power untuk membolehkan mengeluarkan bunyi yang peak, yang mempunyai transient peak tanpa kekurangan kuasa. Jadi apa punch, itu impact, itu memang best dan berkesan. Anda boleh merasai dia kalau anda berkebolehan untuk mengawalnya dengan sistem anda, processor semua, set limiter tu kali 4 boleh pakai. Tapi kalau untuk kegunaan biasa, kita lah pakai faktor kali 2 ataupun kali 1.5. Jadi kita ada beberapa contoh di sini seperti speaker daripada IVA ini, iaitu model PS12. Dan PS12 ni adalah 400 watt pada 8 ohm. So kita boleh pakai amplifier yang lebih kurang 800 watt pada 8 ohm seperti IVA DP2.10 adalah 1000 watt pada 8 ohm, ataupun IVA DPM4.9 iaitu 900 watt pada 8 ohm. Kita boleh melihat kepada macam ni, ada turbo sound. Okey, turbo sound. Mari sini. So kita ada turbo sound iaitu model TPX152 ataupun TPX122, dan ini adalah model yang 250 watt pada 8 ohm. So pakai amplifier yang mana? Kita boleh pakai yang Behringer punya KM1700 yang mempunyai dua kali ganda power dia, iaitu 500 watt pada 8 ohm. Lagi satu contoh, ini power yang cukup tinggi ini, Turbo Sound Madrid. Okey, Turbo Sound Madrid iaitu model TMS122M. Ini betul-betul high power. Berapa power ni? 800 watt pada 8 ohm. 800 watt. So kita kena cari amplifier yang cukup tinggi. Kalau faktor kali 2 tu lebih kurang amplifier yang 1600 watt pada 8 ohm, iaitu kita ada LED Rupert D84L yang mempunyai 1500 watt pada 8 ohm. Ataupun kita boleh pakai seperti yang ni, IVA DPM4.13 lah, yang mempunyai 1300 watt pada 8 ohm. So inilah ada beberapa contoh produk-produk speaker dan amplifier yang ada di AV Electronics Marketing Sendirian Berhad. Okay.